Halo guys, welcome back. Kita sekali ini akan spill sedikit, mengubah spion Ayla ke spion Sigra, tapi yang nggak pakai lampu, model elektrik. Nah, pertama kita buka ini ya. Ini ada 3 lubang baut 10 ini ya, 3 lubang baut 10. Mudah bukanya, itu tinggal diangkat sedikit. Nah, ini barang yang akan kita pasang ya. Ini adalah spion Sigra atau Kalia mungkin ya, tapi yang manual. Ini untuk kakinya. Nah, ini lihat presisi. Yang bedanya ini di bautnya saja. Kalau yang lama itu bautnya dari luar, yang ini bautnya di dalam. Nah, ini posisi udah dimasukin ya, udah dipasang. Oke, tapi di sini hati-hati, takutnya waktu ngelepas baut lemurnya jatuh ke dalam. Selesai PNP, kita pasang cover penutupnya. Jebret. Oke, terpasang guys, mudah sekali. Nah, ini tampilannya saat sudah terpasang lebih sporty. Nah, ini guys ya, bisa dilihat di sini lebih sporty, lebih panjang sedikit dan lebih lebar sedikit. Nah, ini perbedaannya ya. Next, sebelah kiri penumpang. Oke, target sudah terkunci dan kita akan coba melepas. Lepas cover seperti biasa, nggak ada bautnya, dilepas saja pelan-pelan agak cepatan. Nah, itu knopnya, penguncinya itu ya. Oke, di sini sama ada 3 buah baut 10, baut 10, keren 10 ini ya, sama posisinya. Nah, ini. Oke, kita lepas dulu. Agak-agak sedikit, pelan-pelan, Pak sopir. Sudah terlepas. Lanjut kita cocokkan dengan yang satunya, apakah juga sama? Oke, sama posisi housing. Mountingnya sama ini. Nah, ini bedanya di sini, guys. Di sini bedanya, kalau yang lama itu bautnya 1, kalau yang baru itu bautnya 3. Oke, kita lanjut lagi, kita kendorkan, tapi hati-hati kata saya tadi, jangan sampai bautnya jatuh ke dalam sela-sela pintu. Nah, ini saya gunakan kunci X, kunci Y ini ya. Untuk ukurannya ukuran 10 ya, untuk ukuran 10 ini. Jadi kalian kalau mau bongkar ini, siapin kunci kayak ini karena masuk ke dalam lubang. Kondisi sudah terpasang seperti ini, sangat mudah. Oke, kiri dan kanan mantap jiwa. Sudah terpasang, tinggal pengaturannya. Pengaturan kaca ada di kaca ya, bukan pakai remote. Nah, ini posisi dilipat. Oke, mantap, manis, cantik sekali. Dilipat, oke, sudah bisa dilipat. Kalau kita masuk lorong, aman. Parkir juga bisa dilipat. Iya, selamat mencoba. Bye.